Bapak Ibu, rombongan dari pengantin laki-laki yang dikawal Bapak Hamid dan Bapak Abdullah dan seluruh rombongan, alhamdulillah tiba dengan selamat, tidak ada halangan satu apapun. Kami dari mewakili Bapak Cinta Risman mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah bisa hadir tepat waktu. Selanjutnya kami persilahkan untuk pengantin laki-laki diserahkan kepada Bapak Haji Talisman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini Allah masih memberikan yang terbaik kepada kita, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan niat kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan izin Allah, semoga kegiatan ini akan berjalan sesuai dengan kita bersama. Amin. Untuk itu saya mewakili anak kami yaitu Syamsuddin. Pada pagi hari ini kami datang untuk melaksanakan satu kegiatan, yang mana kegiatan itu sudah disepakati bersama. Oleh karena itu kami menyerahkan anak kami ini untuk dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kita dalam melaksanakan ijab dan kabul sementara. Itu yang kami sampaikan untuk mengantarkan anak kami, untuk kami serahkan kepada Bapak Talisman di keluarga. Cukup. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya saya selaku mewakili keluarga Bapak Haji Talisman mengucapkan banyak terima kasih, dan Syamsuddin insya Allah akan segera kami nikahkan dengan anak kami Arusida Ramadhani binti Haji Talisman. Semoga diridhai Allah, diberkahi Allah. Dengan ini, dengan bismillahirrahmanirrahim, kami terima dengan tangan terbuka. Insyaallah semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Selanjutnya saksi yang sudah ditunjuk dari laki-laki, saksi dari perempuan, saksi perempuan, iya, oh iya, sama-sama, samping, duduk di sampingnya, ya, duduk di sampingnya, iya. Iya. Duduk di sampingnya. Pak Sam maju, Pak Sam. Selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong yang pegang HP. Ya Allah,
acara yang sakral ini akan kita mulai. Namun sebelumnya biar diberkahi Allah, kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Hamid. Waktu dan tempat dipersilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian, sebelum ijab dan kabul serta khutbah nikah, saya akan lakukan terlebih dahulu pemeriksaan berkas nikah secara singkat bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 17 Februari 2024 masih bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1445 Hijriah akan dilangsungkan akad nikah antara calon suami nama lengkap Samsul Keldra lahir di Danama 16 Oktober 1997 warga negara Indonesia beragama Islam pekerjaan karyawan swasta alamat tempat tinggal Jalan Gang Mumu merupakan anak kandung dari Bapak Abdul Razak dan Ibu Siti Hadijah Rumfot. Status belum nikah atau masih dijaga. Nama lengkap calon istri Ar-Rosida Ramadhani lahir di Merauke 31 Januari 1996 warga negara Indonesia beragama Islam pekerjaan guru tempat tinggal di Jalan Angkasa Kelapa 5. Merupakan putri kandung dari Bapak Talisman dan Ibu Salimah Moy almarhumah. Status pernikahan cerai hidup. Wali nikah, status wali nasab yaitu ayah kandung nama lengkap Talisman bin Duhwasin. Lahir di Merauke 15 Maret 1962 warga negara Indonesia beragama Islam pekerjaan pensiunan. Tempat tinggal di Jalan Angkasa Kelapa 5. Adapun mas kawin berupa kerudung dan uang sebesar Rp300.000. Betul ya? Sudah ada? Sudah siap ya? Disiapkan nanti untuk mau diserahkan. Ya. Kalau ketinggalan, diserin dulu. Pulang ambil dulu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian bertindak selaku saksi-saksi yang pertama Bapak Fakhruddin Kilwau. Ada hadir ya. Alamat tempat tinggal di Jalan Irian Seringgut. Saksi yang kedua Bapak Yahya Amiman. Sama dari Seringgut ya. Baik, lengkap ya. Selanjutnya saya akan sampaikan secara singkat pula khutbah nikah untuk mendapatkan keberkahan atau pahala sunnah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الآية صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin sekalian, rumah tangga yang baik, keluarga yang bagus adalah rumah tangga yang diawali dengan cara-cara yang baik dan bagus pula. Adapun mengawali sebuah rumah tangga yang baik adalah melalui pernikahan. Pernikahan yang dibenarkan yakni pernikahan yang terselenggara atas dasar syariat agama dan juga memenuhi peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang perkawinan yang berlaku di suatu negara. Pernikahan di dalam syariat agama Islam itu merupakan ibadah dan juga merupakan simbolis lambang kesucian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau pria dan wanita di dalam membangun atau membentuk keluarga yang tentunya diharapkan yakni keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang bahagia kekal untuk selama-lamanya. Tentunya dibutuhkan beberapa hal. Yang pertama, niatan suci, niat yang tulus semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
mendapatkan restu atau ridho dari kedua orang tua kedua calon mempelai. Yang ketiga, doa dan restu dari saudara keluarga halitolan serta yang hadir pada saat ijab dan kabul atau akad nikah ini. Oleh karena itu, akad nikah di dalam syariat agama Islam maknanya ada dua. Yang pertama, akad nikah merupakan pelimpahan tanggung jawab dari seorang wali atas putri perwaliannya yang selama ini dalam tanggungannya. Sesaat setelah ijab dan kabulnya disahkan oleh kedua saksi, maka tanggung jawab itu berpindah sepenuhnya kepada seorang lelaki, anak mantu atau laki-laki kekasih pilihan hati dari putri perwaliannya itu. Dan untuk diketahui saudara calon pengantin laki-laki bahwa tanggung jawab itu menyangkut tanggung jawab seumur hidup, bahkan dunia dan akhirat. Jadi orang menikah itu bukan main-main, betul-betul tanggung jawabnya luar biasa. Adapun makna yang kedua, akad nikah itu merupakan pintu gerbang kehalalan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram. Setelah ijab dan kabulnya disahkan kedua saksi, maka Allah Subhanahu wa taala halalkan hubungan itu, bahkan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini pula menyangkut ibadah sepanjang hayat atau seumur hidup. Kepada kedua calon mempelai saya berpesan bahwa saudara berdua telah melalui tahapan-tahapan dalam perkawinan, mulai dari surat keterangan dari pemerintah kelurahan, mendaftarkan diri pada kantor urusan agama kecamatan, mengikuti pembinaan atau pembekalan nikah atau penasehatan pranikah, sampai pada saatnya yakni akad nikah. Pesan saya, apa yang telah saudara dapatkan dari para penasehat, dari para penyuluh agama, dari para orang tua-tua yang memberikan nasihat, apabila niat suci karena Allah sudah ada, izin orang tua, restu orang tua sudah dikantongi, maka apabila nasihat-nasihat para penasihat itu diamalkan dalam kehidupan keluarga saudara, saya yakin dan percaya insya Allah keluarga rumah tangga saudara akan menjadi keluarga yang bahagia, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Menjadi pasangan hidup yang sakinah, mawaddah, warahmah, wal barokah insya Allah. Amin. Allahumma amin. Aku ruku dihadap bastagfirullahaladzim li walakum walisahiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bastagfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan saksikan bersama-sama ijab dan kabul. Namun sebelumnya saya mengajak kepada kita sekalian, khususnya kedua calon mempelai ini, untuk sama-sama memohon ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala dosa dan kesalahan kita diampuni, khususnya kedua mempelai ini dilancarkan dalam ijab dan kabulnya dengan cara membaca istighfar 3 kali serta ditambah syahadat 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Min jami'i ma'asi wa dzunubi wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Min jami'il ma'asi wa dzunubi wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Min jami'il ma'asi wa dzunubi wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup. Disebut wahai Samsul Kelterak bin Abdul Razak ya, kamu jawab iya tegas. Nanti kalau walinya menyapa begitu saya akan mulai. Kepada kedua saksi agar diperhatikan secara cermat karena bapak berdua adalah orang yang mengesahkan ijab kabul atau akad nikah.
maka apabila sudah sah boleh dikatakan sah, kalau belum mohon diulangi, begitu ya. Karena bapak berdua adalah orang yang mengesahkan ijab kabul, bukan walinya, bukan penghulunya, apalagi penonton. Kalau sudah nanti dikatakan sah oleh saksi, semua berdoa alhamdulillah, jangan tepuk tangan, bukan lucu-lucuan, jadi alhamdulillah. Nanti kalau sudah selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa iyyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakim bima'rufin aw tasrihim biihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Bin Abdul Razak, ya saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya Arus Sidar Ramadhani binti Talisman dengan mas kawin berupa uang, berupa kerudung dan uang 300 ribu rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah. Hai Samsu, hai Samsu bin Kajar bin Abdul Razak, ya saya. Saya nikahkan anak saya bernama Arus Sidar Ramadhani binti Talisman dengan mas kawin berupa uang 300 ribu dan kerudung dibayar tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Saksi sah. Saksi sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuzkina ma'amuka fi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajikal karim atibatul. Allahumma jama' arsaini kama jama'a baina Adam wa Hawa. وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخة وبارك لهما كما بارك بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفاتجة الكبرى وارسل لهما رزقا واسعا خيرا كثيرا طيبا وهب لهما ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian tadi kita sudah saksikan bersama-sama ijab dan kabul yang langsung diijabkan oleh Bapak Wali dan dikabul oleh mempelai laki-laki, sudah disahkan oleh kedua saksi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu penandatanganan dokumen nikah. Kepada Saudara Samsul dipersilakan untuk menjemput istrinya yang tercinta. Silakan jemput. Saksinya yang antar. Saksi yang antar. Iya. Iya. Saksi ya, iya saksinya. Siap-siap anu ya, mawar. Siap-siap mawar merah. Mawar merah. Ya Allah. Boleh baca di sini saja. Biar sini saja, biar sini, jangan sampai.
Sudah jalan. Kemarin saya diberi baik Bapak Ibu sekalian, sikut taklik atau janji suci seorang laki-laki yang betul-betul laki-laki. Ya. Ini tidak akan dibaca sekarang oleh mempelai laki-laki. Dia bilang sebentar malam kami dua akan baca di kamar sama-sama. Oh iya, boleh. Tapi hari ini harus ditandatangani. Kalau tidak berarti belum punya SIM yang resah gitu ya. Cuman saya perlu kasih tahu bahwa sikut taklid ini intinya janji suci dan kuncinya adalah suami itu tidak boleh sembarangan terhadap istrinya. Kalau kita sembarang-sembarang tidak bertanggung jawab, harga diri kita di hadapan istri di pengadilan sana cukup 10.000 rupiah. Itu harga diri kita laki-laki. Oleh karena itu, apa yang sudah ada dalam janji suci ini dalam pernikahan idealnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Silakan ditandatangani ya, Mas. Nada tangannya Bapak Wali. Selanjutnya saksi satu. Saksi satu. Saksi dua. Nantinya agak rapat tak apa, biar kelihatan mesra. Ini sudah bujung, aman. Ah, gitu. Fokus ke Rani saja, jangan ke belakang. Belakang jago kamu itu. Saya ngambil foto, saya kasih pinjam ya. Yang boleh. Asli, oh, iya. Asli. Bapak, geser. Bapak bisa geser sedikit. Oke. Lagi Pak, bisa. Agak rapat di dinding. Kasih pinjam sebentar saja. Rapat. Rapat. Senyum. Oke, Sam Rani lecernya agak nak. Iya. Rani rendah dikit. Iya, roti. Oke, latihannya senyumnya 1 2 3. Sam senyum sedikit. Sam 1 2 3 sekali lagi. Oke. Sekali lagi. Saya simpan ya ini Bapak-Ibu hadirin sekalian, karena tidak bisa melihat semua, saya sampaikan bahwa penandatanganan dokumen nikah telah selesai. Selanjutnya saya akan menyerahkan kutipan akta nikah atau buku nikah. Pesan saya kepada kedua mempelai ini, tolong buku nikah ini dijaga baik-baik, disimpan baik-baik, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Ini berlaku seumur hidup, gitu ya. Semua birokrasi membutuhkan buku ini. Kadang-kadang mau ke bank juga ini yang dicari. Lihat ya. Kamera. Lihat sini, Pak. Lihat sini, Pak. Pak, balik agak begini boleh, Pak. Bapak agak balik boleh, Pak. Iya. Di tengah ya? Siap, siap. Enggak, di ujung sana, Pak. Di ujung sana. Nah, paling muka di sini, Pak. Balik ke sebelah sini. Oke, ya. Kerjanya kasih lihat foto. Lihat sini ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Selamat. Sambil petang bukunya. Lihat kamera. Lihat kamera. Oke. Baru sih, Pak. Lihat kamera. Rani, pegang. Iya.
Bapak juga lihat sini, Pak. Ya, satu, tiga, sekali lagi. Oke. Jadi bukunya jadi. Tapi jangan di kantong ya. Foto dulu, kasih cecer. Foto dulu, foto. Garudanya dikasih cecer. Berapa dikit? Enaknya sih berdiri, Mas. Duduk aja enggak apa-apa, Pak. Oke, ya. Oke. Oke, boleh. Oke, ya lihat senyum ya. Rangkul baju. 1 2 3 senyum. Sabar, Rani senyum ya. 1 2 3. Bukunya dikasih naik sedikit kah? Buku kasih naik. Turun ya, kasih rapat. Kasih rapat, rapat. Ya, kita ya senyum ya. Sekali lagi, sekali lagi. Oke, bisa buka dalam. Buka yang ada fotonya. Buka yang ada fotonya. Foto. Ya, fotonya, iya. Sama kaki ini boleh kayak saya bina apa jongkok. Ah ya, supaya kelihatan agak tinggi. Ya, oke. Okay. Jangan terlalu lagi. Ya rangkul gitu. Oke, okay, 1 2 3. Iya. Sekali lagi, lihat sini senyumnya. 1 2 3 sekali lagi. Oke, okay, Pak. Oke. Okay. Salah juga. Oh iya, salah. Sambil berdiri aja nih. Sambil berdiri biar enak. Biar enggak kram. Iya, berdiri boleh. Berdiri. Boleh berdiri. Iya, boleh. Ini dulu. Wah, itu apa kerudung? Oh iya, ya sudah saya bisa. Rapat, sabar. Rapat dulu sedikit. Iya, oke okay, ya. Oke, okay, dipegang di sini 1 2 3. Pegang 1 2 3. Hitungan ketiga sama-sama lepas ya, pelan-pelan. 1 2 3. Iya, lepas pelan. Lepas ya. Dikasih Sam. Iya, masak nanti ya. Nanti dulu. Heeh. Sam bilang. Oke. Okay. Sayangku. Sayangku. Ini Mas Kawin yang kau minta. Semoga diberkahi Allah. Diberkahi Allah. Amin. Baik, Abang. Nanti dulu, Abang pegang dulu. Baik, Abang. Ayah kasih dikit di Rani. Baik, Abang. Iya. Mas kawin ini saya terima. Semoga diberkahi Allah. Amin. Iya, sudah taruh. Itu uang 300. Kalau Samsul sudah ada uang, pinjam harus kembalikan ya. Terus satu lagi mana tadi? Oh ini. Sudah dua-duanya. Oh, selesaikan sekalian. Selesaikan. Sekalian. Ya, tas dan enggak ada secara ulang. Kasih anu dipoto dulu, Mas. Iya. Nanti dipasang. Oh, sudah. Oke, ya, rapat dulu, rapat. Oh, ini tangan agak gini. Agak tangan yang ya gitu ya. Semua orang lihat. Ya, senyum ya. Bismillah, Tosun. Kemarin sudah dibilangin bismillah kalau mau apa-apa. Bismillah. Oke, pasang saya sam, pasang aja ya. Terus. Masuk kamar berkah juga bismillah. Nah, sudah ganti langsung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, dimasukin pelan-pelan. Oke. Okay. Oke, okay, masukin saya pelan-pelan. Ya. Terima kasih. Oke. Okay. Sudah. Duduk. Ah, terus salaman, salaman dulu. Salaman, Rani pegang tangan dua. Rani pegang tangan dua. Nah, Samsul Bunda, pegang Bunda. Ya. Rapat sedikit, rapat, rapat sedikit. Rapat, ya. Rapat sedikit. Cium. Cium tangan. Tahan ya, tahan, tahan. Tahan setengah-setengah jam begitu. Ya. Oke. Okay. Sudah, yang kedua ini sunah ini. Kau Samsul pegang tangan, pegang pundak Rani, pegang pundak dua, ya rapat. Rani pegang pinggang. Nah, yang rapat, rapat. Nah, kelihatan mesra sedikit gitu. Iya. Cium, cium keningnya, cium keningnya. Saya bilang berhenti ya, yo berhenti. Iya, benar ini. Iya. Rupanya Pak Hamid pengen Pak Hamid itu. Iya. Sudah duduk. Kalau sudah monggo Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kapan lagi kalau bukan acara pernikahan mau kerjain orang ya. Baik, akhirnya saya atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Distrik Merauke dengan ini menyatakan bahwa Saudara Samsul Kirdera dan Saudari Ar-Rasyidah Ramadhani telah sah resmi sebagai sepasang suami istri menurut syariat agama Islam dan menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. 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 Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
dengan berakhirnya Ijab dan Kobul ini maka berakhir sudah. Selanjutnya Bapak Keluarga Bapak Haji Talisman menjendekkan hidup untuk kita agar mendapatkan ridho berkah dari Allah. Mari kita nikmati dengan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.